Aku mau kamu berhenti kerja. Aku mau kamu fokus sama aku, Ara, dan rumah. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Lagian nggak ada masalah kok dengan Ara. Aku nggak kekurangan ngasih kasih sayang ke Ara. Kamu dulu janji sama aku, ngebolehin aku kerja. Tapi kok sekarang jadi kayak gini sih? Ini tanggung jawab aku, tak. Suami dokter. Kamu. Iya. Ini minumannya, dok. Iya, iya. Makasih, Jel. Dok, kamu gak percaya maaf banget ya, jadi agak bukan berisi. Gitu, Mas. Udah, gak apa-apa. Aku cuma mau bantu kamu. Atau mau saya tegur aja, dok? Gak usah, Jel. Mereka tuh udah pusing. Jangan lebih sering kita bikin tambah pusing. Yaudah. Tapi, Mas. Mari, dok. Iya, mari, mari. Aku tahu, kamu kerja. Kamu ngelawan. Dok, saya boleh ikut duduk dulu di sini. Iya, ya? Boleh, boleh. Mau lewat agak serem. Iya. Dokter, emang kalau jadi suami tuh harus kayak gitu ya? Gitu gimana? Bisa nyuruh istrinya buat tetap jadi ibu rumah tangga aja. Sebenarnya bukan masalah jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir, tapi masalah kata nyuruhnya itu loh, Jel. Maksudnya gimana, dok? Iya, sebenarnya dalam Islam mau jadi wanita karir atau jadi ibu rumah tangga itu diperbolehkan kok. Terus? Iya, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Ada 5 nih, Jel. Ada 5? Yang pertama, harus ada restu atau izin dari suami. Yang kedua, pekerjaannya itu harus halal dan benar-benar menjaga kehormatan seorang wanita. Terus yang ketiga, juga harus sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, perempuan itu tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Dan yang terakhir, harus tetap tawadu pada suami dan jangan lupa bersedekah. Masya Allah banget, ini dokter. Sayangnya udah nih. Maaf ya, dok. Iya, Jel. Bahkan ya, istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, itu juga merupakan seorang pembisnis yang sukses loh, Jel. Dan dijadikan panutan kaum wanita muslimah. Oh, berarti itu jadi motivasi dokter juga bisa berkarir sampai sekarang gitu ya? Nah, iya. Itu dia yang menjadikan alasan aku untuk tetap berkarir hingga sekarang. Oh. Terlebih lagi, suamiku juga mendukung aku. Oke, saya akan nyuruh istri saya untuk berkarir. Lah, ya nggak gitu dong, Jel. Ya kan saya mau ngikutin jejak Nabi Muhammad, dok. Iya, tapi keputusan menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir itu harusnya ada pada istrimu, bukan disuruh-suruh. Terus saya sebagai suami harus gimana dong? Harusnya sebagai suami kamu membimbing dan mengarahkan istri kamu sesuai dengan syariat Islam. Saya kira karena saya sebagai suami, semua keputusan ada pada genggaman saya. Ya enggak lah, pada dasarnya kalau kamu sudah menikah nanti, keputusan itu harus hasil dari musyawarah bersama. Ternyata masih banyak yang belum saya paham. Saya harus banyak belajar. Iya, Jel. Dok, kayaknya saya udah bisa lewat nih. Udah enggak serem. Mari, dok. Iya, mari. Enggak, pokoknya enggak boleh. Titik. Jangan gitu, Mas. Tunggu, Mas. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Ya udah, dok. Saya lanjut kerja lagi. Iya. Mari, dok. Mari.